tidak disuruh masuk, visitor. Dia orang yang sedang saya tunggu kedatangannya. Selamat datang, Jaga Tingkir. Terima kasih, Kilurah. Saya dikabari oleh Sunan Kalijaga tentang kedatangan Anda. Silakan masuk. Sung Sanggedi. Dan kalian semuanya bodoh. Aku suruh kalian mengikuti dia, bukan membocorkan rahasia kita. Saya tidak punya pilihan, Raden. Baik. Kalau begitu, aku juga tidak punya pilihan. Cabut senjatamu. Kita serang desa Kalijaga dari dua arah. Bakar ladang mereka atas nama Jaka Tingkir. Biar mampus orang somok itu. Sebenarnya saya ini belum jelas benar. Alasan apa yang membuat Raden Arya Sena menyerang desa Kalijaga ini? Pangeran Arya Sena, suruhan Cadas Pangeran. Cadas Pangeran? Siapa sebenarnya Cadas Pangeran itu, Kilurah? Jadi, Sunan Kalijaga belum menceritakan padamu? Beliau belum sempat menjelaskan semuanya pada saya. Maafkan kami, Kilurah. Kami tahu apa maumu. Kau tidak akan bisa lolos lagi, anak muda. Apa maksudmu? Namamu Jaka Tingkir, kan? Anak buahmu baru saja membakar ladang di perbatasan. Visitor. Maaf. Mungkin itu pasukan dari Raden Arya Sena. Lalu kenapa mereka meneriakkan namamu? Waduh. Malah ribut. Kalian ini salah besar. Salah paham. Siapa kau? Sampean memang tidak tahu siapa aku. Tapi yang jelas, aku adalah saksi hidup di mana Jaka Tingkir yang menyelamatkan warga kampung Karangsaga dari serangan Pangeran Arya Sena. Siapa kau sebenarnya? Jangan bikin ulah di sini. Dengar dulu penjelasanku. Percuma. Aku. Kami sudah kenyang dibohongi. Sama anak buah mata-mata Cadas Pangeran. Anak buahku sudah 10 yang tewas. Sekarang, minggir kau. Ya weh, sudah. Kalau kalian tetap menuduh Jaka Tingkir sebagai telik sandi dari Cadas Pangeran, atau bahkan mungkin anak dari Adipati Cadas Pangeran, ya terserah. Tapi aku gak tahu apa yang akan terjadi apabila anak Cadas Pangeran dibunuh di kampung ini. Mendengar nama Cadas Pangeran aja udah merinding. Masya Allah. Sudahlah, Kisita. Tidak apa-apa. Dia teman kita juga. Jadi, nama panjenengan ini Kisiter. Kok kayak alat musik? Tanding. Tualah, Bet. Kamu ini tega, Bet. Ninggalin aku. Kamu ini anggap apa aku ini, Bet? Kamu ini kok kayak anak kecil. Yalah, bukan soal anak kecil atau gedenya, Bet. Tapi ini soal kesetiaan. Memangnya kita ini suami istri apa? Pakai kesetiaan segala. Bukannya begitu, Bet. Coba, kalau dadu sampai mati gimana? Kamu pasti nyesel. Aku akan lebih menyesal kalau aku kehilangan topiku. Yalah, Bet. Tega kamu ini ya. Bet, memangnya kita mau kemana sih, Bet? Kita akan menemui guruku. Waduh, asik. Artinya, kita bisa bertemu sama Sunan Kalijaga. Wah, aku mau belajar ilmu. Ilmu apa? Yalah, ilmu apa? Ya, ilmu kanuragan kayak sampean. Yat. Wah, tiba-tiba ada dungau berubah menjadi satria yang gagah ganteng. Banyak digemari wanita-wanita. Ada apa, Karin? Guru.
Saya mengerti sekarang kenapa guru menyuruh saya ke perdikan Kalijaga. Tapi saya belum tahu siapa musuh yang mesti saya hadapi, guru. Musuh yang sebenarnya itu adalah Cadas Pangeran, guru dari Raden Arya Sena, Adi Gempol dan Geni. Dia ini dulu pernah bermusuhan denganku, tetapi selalu kalah. Itulah sebabnya dia berusaha untuk menghancurkanmu. Dan dia memulainya di perdikan Kalijaga. Apa menurut guru, saya mampu menghadapi Cadas Pangeran? Karebet, hadapi dulu. Cadas Pangeran memang memiliki aji Kamayan Jati. Kau hadapi saja dia dulu dengan ajian Surya Bawana. Hanya satu orang yang bisa menandingi ilmu Cadas Pangeran ini. Tapi sekarang beliau berada di ujung barat Pulau Jawa. Jadi saya harus bagaimana, guru? Karebet, kau harus berusaha. Karena kebenaran itu di atas segala-galanya. Terima kasih, guru. Aku mimpi apa enggak ya? Asli loh. Siapa pimpinanmu? Aku. Dan aku punya penawaran kepada Raden Arya Sena. Apa tawaranmu? Kami akan memberi upeti setiap bulan kepada Cadas Pangeran. Dan kami memohon dengan hormat, jangan mengganggu kami lagi di sini. Kok kira Cadas Pangeran kekurangan harta? Tapi jauh lebih baik daripada kepada Cadas Pangeran. Dan kami memohon dengan hormat, jangan mengganggu kami lagi di sini. Kok kira Cadas Pangeran kekurangan harta? Tapi jauh lebih baik daripada melihat mayat-mayat orang desa di sini. Tetap saja kurang menghibur. Tapi tak apa, toh kalian punya yang saya cari. Mana Jaka Tingkir? Jaka Tingkir tidak ada di sini. Aku tidak akan mengulanginya lagi, orang tua. Mana Jaka Tingkir? Aku di sini. Rupanya kau tidak diterima bagus di pernikahan ini. Apa maumu? Kita bisa menjadi kelompok yang bagus. Bergabunglah. Dan kita hancurkan perdikan ini. Maaf, Raden. Saya tidak bisa bergabung dengan Raden. Silakan pilih senjatamu, orang sombong. Saya tidak perlu senjata, Raden Arya Sena. Ampun, Kilurah. Agaknya saya salah menilai si pemuda itu. Kau memang salah. Jaka Tingkir itu murid Sunan Kalijaga langsung. Apa? Kalau begitu, saya minta ampun, Kilurah. Tidak apa-apa. Kau siapkan pasukanmu. Baik, Kilurah. Baik. Yeah.
Jangan mati, Bet. Bet, jangan tinggalkan Dadung Awu, Bet. Saya tak...